Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Endprastour dimanapun berada. Endprastour Channel. Hari ini Endprastour berada di Masjid Al Hidayah Bedugul, Tabanan, Bali. Melihat megahnya nuansa Masjid Al Hidayah yang berada di Bedugul, Tabanan, Bali. Yang masih tepatnya di pinggir Danau Beratan, Mirsa. Nah, ini depannya Masjid Al Hidayah. Nah, ini di depannya Masjid Al Hidayah, view pemandangan Danau Beratan di Bedugul, Mirsa. Nah, di tepatnya di sebelah sana itu ada Pura Luhur Ulun Danu Beratan Bedugul. Suasana sore hari ini sekitar jam 5 sore pemirsa. Yuk ikuti Endprastour jalan-jalan melihat meliput megahnya Masjid Al Hidayah di Bedugul, Tabanan, Bali. Ya, sahabat Endprastour Channel dimanapun berada, ini jalan masuknya ke Masjid Al Hidayah. Ini di parkirnya, kita standby di parkir tadi. Ini jalan masuknya, kita naik tangga, lumayan tangganya karena masjid ini di ketinggian, tempatnya tinggi. Kita harus naik tangga untuk sampai di Masjid Besar Al Hidayah Bedugul. Tangganya ada dua pemirsa, yang sebelah kanan sebelah kiri. Ini saya sebelah kiri ini. Nah, ini setelah kita naik kita bisa melihat view Danau Beratan, Pura Luhur Ulun Danu Beratan dari atas terasnya Masjid Besar Al Hidayah Bedugul pemirsa. Pemandangannya sangat luar biasa. Ini masjidnya di terasnya pemirsa. Nah, itu tempat wudhunya. Ini tempat wudhu prianya di sini. Ini pintu masuk dari samping pemirsa. Ya, kita ke depan dulu pemirsa. Ya, kita lihat ke depan, lihat suasana cerahnya, awan biru, dan ini view pemandangan yang eksotik Danau Beratan, Pura Luhur Ulun Danu Beratan dari teras halaman Masjid Besar Al Hidayah Bedugul. Wow. Jadi pemirsa, kalau ke sini ke Bali, kebanyakan umat muslim yang ke Bali wisata selalu singgah ke tempat ini untuk menjalankan sholat ibadah, sholat duhur maupun sholat asar, rata-rata yang rombongan. Wah, ini masjidnya megah banget pemirsa. Nuansa dicampur dengan nuansa Bali pemirsa. Nah, ini pintu depannya. Ini ada juga nih jam dinding lama. Ada kelihatan bedugnya pemirsa. Ya. Yeah. Ini ada ornamennya bertulisan kaligrafi Arab, tapi juga di samping-samping masjid ada ukiran-ukiran khas ornamen Balinese. Jadi ada campurannya. Ya. Yeah. Masjid Besar Al Hidayah Bedugul, Baturiti, Tabanan, Bali pemirsa. Di sekitar Masjid Al Hidayah ini banyak sekali umat muslim yang tinggal sini. Juga ada kayak madrasah ya, tapi sekarang lagi pandemi madrasahnya libur, mereka belajar di rumah. ini kita masuk ke areal dalamnya masjidnya pemirsa, sungguh megah sekali. Nah, ornamen-ornamennya semua ada nuansa Balinya, mempertandakan toleransi umat beragama yang berada di Bedugul ini sangat kental, sangat erat, dan sangat bagus pemirsa, antara umat muslim, umat Hindu, dan juga umat Buddha yang ada di Baturiti pemirsa. Sebenarnya di Bedugul ini banyak juga masjid-masjid pemirsa. Lah ini pemirsa, bedug kunonya masih tersimpan rapi dan terawat. Ini bedug kunonya masjid ini. Masjid ini mengalami beberapa kali renovasi pemirsa, sehingga sekarang itu udah kelihatan megah besar sekali. Ini pintu depannya, nah langsung viewnya, langsung menghadap view Danau Beratan di Bedugul ini. Yang luar biasa, kebetulan hari ini cerah pemirsa. Sore hari tadi habis hujan. Nah, sekarang cuacanya cerah sekali, mendung. Rata-rata kebanyakan umat muslim yang wisata ke Bali lewati Bedugul ini singgah di Masjid Al Hidayah ini pemirsa, untuk melaksanakan sholat asar maupun sholat duhur rombongan maupun family. Nah, ini pemirsa view-nya. Ini perkampungan muslim di sekitar itu banyak sekali pemirsa, tapi jangan heran semua umat muslim ini kebanyakan menggunakan bahasa Bali dalam kehidupan sehari-hari pergaulannya pemirsa. Ya, terima kasih, sekian dulu liputan Endprastour Channel di Masjid Besar Al Hidayah Bedugul pemirsa. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya di Endprastour Channel agar selalu update info-info wisata kuliner ada tradisi Bali yang ada di Endprastour Channel. Terima kasih.